Kata-katanya ulama dia kata, setiap kali mana kamu duduk majlis ilmu je, syaitan datang terus. Syaitan datang, syaitan ganggu pada tiga benda. Yang pertama, syaitan bawa celak. Ni celaknya pada mata kita. Dengar je majlis ilmu mengantuk terus. Allah mengantuklah. Tadi tak mengantuk. Tapi apabila duduk majlis ilmu, Allah mengantuknya. Kenapalah jadi macam ni? Kita tahan, tahan, tahan. Jaya juga. Jaya tahan. Bulat mata-mata. Nak tahan. Dalam keadaan kita tahan, tahan ni. Bulat mata-mata ni. Tiba-tiba, syaitan ganggu lagi. Syaitan buat apa dia? Syaitan gincu pula mulut kita. Gincu mulut. Nak suruh apa dia? Cakap. Cakap dengan kawan-kawan pula. Cakap, cakap, cakap. Akhir, tak boleh tumpu apa yang kita belajar. Kalau tak berjaya juga, kita pun tahan mulut kita. Tahan je mulut. Jangan bagi bercakap. Dan kita sentiasa nak ingat ni. Nak belajar, nak fokus yang kita belajar ni. Syaitan buat apa dia? Dia pancing. Dia hantar pancing. Ulama-ulama kata dia pancing. Pancing apa dia? Nak suruh sakit perut. Nak bangun. Nak masuk bilik air lah. Nak pergi mengayau dulu lah. Dia akan jadi demikian. Cuba anak-anak, cuba perhati anak-anak murid sekolah ni. Cikgu masuk je. Cikgu nak keluar. Nak ke mana? Nak ke tandas dia semua. Kejap, sorang, sorang, sorang. Cikgu tak masuk, tak pergi pun tandas. Tapi kalau cikgu dah masuk, dah mula nak pergi tandas. Ini kenapa dia? Gangguan. Syaitan ni mengganggu dan mengganggu. Tiap-tiap kali mana kita belajar ni sendiri.